Jakarta soal Arema yang bergabung dengan Karang Taruna. Biasanya saya kalau ini memang basic saya supporter ya, tapi saya ini mau Malang aja. Ada semboyan buat semangat saya, yaitu salam satu jiwa. Mereka sama salam satu jiwa, jadi kan Arema. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Boys. Si. Baik. Karena Taruna ini terlalu boys ya dari Arema. Karena terima kasih. Agenda ini kita ngomong awal dari teman-teman spontanitas, kita ngobrol masalah sinau barang musuh umpan. Jadi sebenarnya saya berharap ada beberapa perwakilan dari 5 kecamatan yang bisa hadir nongkrong di sini, karena agenda kita ini memang sangat mendadak. Mohon maaf buat rekan-rekan semuanya, untuk agenda ini adalah agenda awal kita menyambungkan visi misi ke depan. Kita ngomong masalah musuh umpan. Jadi lagu ini tadi kan kegiatan mulia, Gusti Allah itu yang ngomong kegiatan mulia itu budone mesti pakai. Jadi memang kegiatan ini spontanitas cuma beberapa hari, tapi alhamdulillah disupport dengan teman-teman, karena banyak rekan-rekan yang dari beberapa kelurahan ingin belajar masalah apa sih musren bang itu. Musren bang itu apa lah, beberapa pakar-pakarnya sudah hadir. Karena ini berhubungan dengan kegiatan kita di RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu. Karena kita basicnya ada di RT, RW. Karena kepingin apa ya kegiatan ini ngomongan kelurahan, kelurahan itu menyatukan visi di kecamatan, itu. Jadi alhamdulillah, barakallah, walaupun hujan tadi mengguyur agenda ini, tapi semangatnya panjenengan sedoyo dulu-dulu kabeh sing ngomong kegiatan mulia ini insyaallah ya barakallah. Gusti Allah gak harem, yo gak kudu. Lah iki ngomong ngapi gawe masyarakat, gawe kampunge awake dhewe, insyaallah dibantu. Yo sedikit banyak pertemuan saya ojo sampai tonggoku keluwen apa gak ngerti informasi jarake 5 sampai 10 jam. Ojo sampai, karena awake dhewe iman istilahnya corong di setiap mulut kami tadi. Ya iso ayo bareng-bareng belajar sinau masalah musuh umpan, kegiatan apa sih? Kegiatan di kelurahan, di kecamatan, di kampungmu, dewe masing-masing. Ayo sinau bareng. Ini gak masuk kita, tapi apa yang mulai ngomong sinau bareng, pasti insya Allah agenda ini dijabat. Mungkin dari saya itu mungkin ada beberapa nanti kegiatan ayo sinau bareng musuh umpan. Misalnya saya juga berhubungi dari Balik Limpang sama ngomong ke Bapak Ayala Dewi dari Bapak Dewan, Pak Madir. Terus jadi Dewan Rumah Raya ada di sana, di sana ngomong masalah mengawal sampai proses jalurannya Ayala Dewi ini sukses. Tapi Ayala Dewi satu komando. Jadi nanti dari teman-teman ini nanti kita bisa berketok tulang. Ayo sinau bareng. Share. Kemudian hasilnya apa? Isi form yang 4 kemarin juga bingung semua dari beberapa kelurahan teman-teman Karang Taruna. Makanya pakarnya dari Pak Yogi nanti jelasin. Ini orang yang bisa bang. Ya pose boleh nanti. Ayo di Karelato. Monggo silakan. Dari situ dari saya mewakili teman-teman panitia, matur nuwun sepuran sing akeh, mungkin tidak kami kurang tapi tidak segala macam. Ini awal, saya ngomong ini awal. Nanti kita 2020 siklus. Karena Taruna biasa ya. Salam satu jiwa, matur nuwun untuk panitia. Terima kasih banyak untuk waktu. Baik.
Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang akan dipandu oleh saudara Pak Colo ini adalah ketua Karang Taruna Kecamatan Bronce. Monggo Mas, waktu dan tempat antara dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Terima kasih adanya acara ini karena tadi siang, baru tadi siang saya dihubungi oleh Mas Toto untuk jadi moderator. Saya sendiri juga belum pernah jadi moderator. Ya udahlah, saya akan bantu Mas Toto untuk Karang Taruna kita bersama. Karena acara ini sangat penting. Pengalaman kita di dalam Karang Taruna adalah pengajuan event barter, yaitu selalu hanya dipandang sebelah mata. Karena kita selalu mengajukan tiap tahun, tapi belum tentu terrealisasi. Mungkin ada kesalahan kita dalam salah sasaran dalam mengajukan, ataupun ada peraturan-peraturan dalam daftar kegiatan yang ditawarkan oleh event barter di tahun-tahun sebelumnya. Ini nanti ada pembicaraan yang harusnya dimulai jam 19.00. Ini adalah sambutan dari Bapak Imadi Rian Diana Kartika, yaitu dari Ketua DPRD Kota Malang. Karena beliau belum hadir, kita lanjutkan di acara selanjutnya. Menunggu. Ya, kita sambil menunggu. Kita sambil belajar juga mengisi untuk form-form yang sudah diberikan kita, yaitu ada form 1.1, form 1.2, form 1.3 yang akan dijelaskan nanti oleh Bapak Yogi Andoyo, Asesor SOS, ya, yang akan disampaikan oleh beliau. Dan kita juga belajar bersama, karena terus saja 5 tahun saya menjadi Karang Taruna, pengajuan tiap tahun itu belum pernah yang terrealisasi. Dan kegiatan saya pun pada waktu Karang Taruna itu juga kegiatan swadaya, istilahnya dari teman-teman yang terus melanjutkan untuk melakukan dia. Jadi nantinya ada acara, yaitu pembukaan, yaitu dari Bapak Imadi Rian Diana Kartika, yaitu Ketua DPRD Kota Malang, dan dilanjutkan oleh materi perencanaan pembangunan daerah yang akan dilakukan oleh Bapak Yogi Antoyo Waseso SUS. Ada sesi tanya jawab juga nanti di ada waktu setengah jam. Sesi kita tanya dari panitia ada berapa sesi pertanyaan nanti yang akan, karena kalau tidak dibatasi terus aja nih sampai malam, atau memang tidak dibatasi untuk sesi tanya jawab, karena ini mengingat kita sudah pukul 20.00 lebih ya. Sambil menunggu, yaitu dari Bapak Imadi Rian Diana Kartika, kita bisa buka dari form yang sudah dibagikan masing-masing kelurahan, atau mungkin yang teman-teman yang belum membawa bisa bergabung dengan rekan yang lainnya untuk mempelajari form yang sudah diberikan masing-masing kelurahan. Sedikit banyak, yaitu form 1.1 itu adalah pengajuan kita, kegiatan kita yang akan disampaikan kepada dinas, yaitu ada dinas pariwisata, dinas sosial, salah satunya itu, dan dinas yang lain. Itu form pengajuannya diajukan di form 1.1, dan form 1.2 adalah dana yang dikelola oleh kelurahan. Biasanya dana yang dikelola oleh kelurahan form 1.2 ini kita berebut dengan RTRW, tapi kita tidak usah bersedih karena nantinya akan dijelaskan juga bagaimana pengajuan kita di form 1.2 ini, dan apa yang ditawarkan yang akan ditawarkan dalam musim tahun 2021.